mantan gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden Capres pada Pilpres tahun 2024 lalu, Anies Baswedan, juga telah tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kehadiran Anies Baswedan itu atas undangan pimpinan MPR untuk menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Minggu 20 Oktober tahun 2024. Tampak Anies Baswedan hadir di pelantikan Prabowo Gibran mengenakan setelan jas dan peci hitam di kepalanya. Saat tiba di Gedung Nusantara, tampak ada anggota DPR RI yang juga sekjen DPP PN Eko Patrio. Seketika, Eko Patrio langsung menyambut kedatangan Anies Baswedan tersebut. Setelah Anies Baswedan tiba, Eko juga menyambut Ketua Umum PN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang datang tak lama dari kedatangan Anies Baswedan di lokasi.